Oke, kawan drummer, selamat datang di Tech Dung Drum Channel. Perbedaan dari 7/4 dan 7/8 ini simpelnya adalah di kecepatan berhitungnya. Sekarang kawan drummer bisa mendengar ini di tempo 93 BPM dengan birama 7/4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Ada 7 buah not 1/4 di dalam 1 bar. Sekarang kawan drummer bisa mendengar ini di tempo yang sama di 93 BPM, tapi birama 7/8. Terdengar lebih cepat kan ya kawan drummer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah not 1/8 di dalam 1 bar. Jadi kawan drummer, kesimpulannya adalah perbedaan dari 7/4 dan 7/8 ini, satu terletak pada nilai notnya. 7/4 ya, per 4 ada 7 buah not 1/4 di dalam 1 bar. 7/8, per 8 berarti ada 7 buah not 1/8 di dalam 1 bar. Yang pada akhirnya meskipun di tempo yang sama, kecepatan berhitungnya akan berbeda. Kita kembali ke 1-nya akan lebih lambat kalau 7/4. Seperti tadi kan di 93. Dan di tempo yang sama pun 7/8, kita kembali ke hitungan 1-nya atau hitungan satunya, karena 7/8 lebih cepat balik ke 1-nya.